Oke bro, hari ini kita mau mancing lagi bro di Serayu. Ini di Serayu Kesugihan biasa. Kemarin saya ada di sana dan sekarang kita akan coba di sini. Seperti apa? Oke, kita akan mencari spot dulu. Ini di sini sangat rimbun bro. Ini ada. Oke, kita mencari spot yang bagus nih di bawah pohon ini, sepertinya bagus. Oke, ini banyak sekali kayu-kayu seperti ini adalah ini buat para pemancing di sini. Kita akan mancing di sini saja bro. Kita lempar dulu. Oke, sudah dikasih cacing. Ini sebenarnya saya nggak yakin nih mancing di sini. Tapi kita coba saja. Yang jauh. Oke. Ini sambil menunggu lebih baik kita lihat-lihat dulu spotnya bro. Ini sangat rimbun di sini. Ini nggak ada orang sama sekali yang mancing. Ini tempat-tempat mancing. Ini mancing di sini harus hati-hati. Takut ada ular, tadi juga ada ular lewat. Oke, kita akan lihat di sana juga ada spot. Sangat rimbun nih. Ini juga di sini spot bagus bro. Kalau sendiriannya memang sepi. Oke. Ini daerah Krembe depan kecamatan. Air masih sama seperti kemarin. Masih sangat keruh. Ini Serayu bro, sangat lebar. Oke. Nanti kalau nggak dapat ya sudah, ini cuman buat kebetulan lewat. Jadi pengen mancing. Ini kalau kemana-mana kita harus bawa pancingan bro, biar kalau ada waktu kita bisa mancing. Tuh dimakan itu bro. Tuh kan. Wih. Ini gimana nih. Oke, kita coba angkat. Song. Ini karena udangnya kecil-kecil banget jadi sulit dipancing. Memang udang-udang Serayu ini kecil-kecil banget bro. Ada sepertinya bro, cuman kecil. Wih, ini yang bikin pemancing malas mancing di sini bro. Udang-udang segini yang makan bro. Ini nggak tahu udang apa, sudah bertelur. Oke. Memang di sini ini sulit sekali mancing udang yang besar. Sudah lama sekali saya nggak bisa mancing udang yang sabit biru yang besar bro.
Nih. Udang segini yang makan, bro. Oke. Ini lebih baik kita rilis dan pulang saja, bro. Jadi untuk spot kali ini di Krembi ini seperti ini spotnya. Terima kasih. Yang mau mancing hati-hati. Kita pulang.